Assalamualaikum para kecomania. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian di sore kali ini selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan. Berjumpa lagi dengan saya Jempol Kecoh, dan untuk hari ini tepatnya di hari Senin tanggal 17 Juni bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, dan kebetulan sedang berdiri sambil kepanasan di parkiran mobil paling tengah yang ada toilet umum ya. Untuk hari ini saya akan mencoba mampir kembali ke kiosnya Bajang, karena kebetulan tadi pagi kios Bajang kedatangan stok burung terbaru. Nanti kita akan pantau dan tanya-tanya untuk seputar burung apa saja yang datang hari ini dan juga update harga burung-burungnya. Yuk, tinggal ikutin saja untuk menuju kios Bajang ini. Lantai dasar gedung lama, dekat parkiran mobil dan juga ada toilet umumnya. Nah, ini letak kios Bajangnya. Karena ini hari libur, jadi alhamdulillah banyak sekali dari pagi tadi para kicomania yang pilih-pilih burung. Mau di kios Pak Kasmin, mau di kios Bajang juga. Nah, ini si Bang Kipli-nya. Assalamualaikum, Mas Kipli. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi kan pagi-pagi kita bertetanggaan ya. Ya. Saya lihat datang bongkaran burung. Burung apa aja tadi, Mas Kipli? Burung kenali ban AF, ban sama gacoran. Gacoran seri loper? Iya, seri loper. Oh, tadi yang datang. Terus selain itu dari jenis burung kenari, apalagi yang datang tadi? Dari SG, Sri Gunting. Oh, Sri Gunting. SRDC sama SKP. SKP. Waduh, SKP udah mulai hadir sekarang ya. Berarti itu kan burung jarang tersedia nih, tapi udah ada pilihan hari ini. Terus ada berapa lagi? Ada apa lagi tadi? Kowul masih bisa juga. Oh, kowul ada juga pilihan. Oke. Kalau begitu Mas KP, saya mau izin pantau burungnya. Boleh? Boleh. Alhamdulillah diizinkan. Tapi sebelum saya pantau burungnya nih, untuk pengiriman pemesanan gimana Mas Kipli? Melayani apa enggak? Melayani. Oh, jadi masih melayani. Kemana saja pasti bisa diusahakan. Untuk ongkos kirim ditanggung siapa? Ditanggung pembeli. Ditanggung pembeli. Oke, lanjut. Untuk tuker tambah gimana Mas Kipli? Perlu tambah. Sekarang bunuh coba. Jadi bisa melayani. Yang penting syaratnya burung dibawa kemari. Terus ada saling kecocokan mungkin ya, oke, jadi masih dilayani juga. Kalau jajah mau operasional yang ingin mantau datang langsung kemari, mulai dari jam berapa sampai jam berapa Mas Kipli? Ya pagi bisa, mulai jam 6 sampai jam 5 sore sempat, kalau jam 5 biasanya udah nutup. Oh, kalau jam 5 biasanya udah nutup, nah itu untuk informasinya kan kawan. Terima kasih Bang Kipli, saya pantau aja lanjut burungnya ya. Oke, yuk kan kita saja pantau pilih-pilih burung yang tersedia untuk kesempatan sore kali ini di kiosnya Bajang. Ada pilihan burung apa saja? Oke, kan kita ke pantauan pertama. Pilih dulu jenis burung Sri Gunting dulu ya. Buat kalian yang lagi nyari burung Sri Gunting abu-abu yang dari Sumateranya, kategori bahan, belum makan pur total, dari jenis burung pemakan serangganya. Stok hari ini banyak banget pilihan karena ini stok terbaru pada hari ini. Ada yang masih muda untuk Sri Guntingnya. Harga per ekor untuk pilihan burung Sri Gunting abu-abu yang dari Sumatera ini bebas pilih aja. Cukup dibanderol dengan harga 100 ribuan. Jadi Sri Gunting abu-abu masih aman. Lanjut ke jenis burung cajenggot. Cajenggot Jawa ya. Bahan. Ini udah lama Kang Kim? Berarti ini stok yang lama untuk cajenggotnya nih, dari bondol sampai tumbuh ekor. Udah mulai rawatan di sininya, stok tinggal 4 ekor untuk jenggot Jawanya. Jenggot Jawa harga berapa ini? Untuk harga yang mulus ataupun yang ada ekor
470.000, yang bondol cukup dengan harga 450.000-an. Untuk cat jenggot pilihan yang dari Jawa, kategori bahan rawatannya sekarang karena di sininya sudah lebih dari 2 mingguan ya. Lanjut ke jenis burung pleci. Pleci Jawa Timuran atau lebih terkenalnya dengan pleci Dakun Pacitan. Bahan juga ya, pilihannya pasti ada jantan, ada betina. Pilihan tinggal kurang lebih 10 ekor untuk pleci Jawa Timur ini. Berapa Master Kipli? Untuk harga ya kan ngabisin stok aja cukup di angka 100.000 dari jenis burung pleci Dakun Pacitannya. Yang ditutupin jenis burung SRDC kan kawan, singkatan rimba dada coklatnya. SRDC Bali kategori bahan. Belum makan per total dari jenis burung pemakan serangga tentunya. Pilihan ada mulus, ada yang bondol. Harga per ekor berapa Master Kipli? 12, yang bondol 11. Itu untuk harganya kan kawan, mulus seperti ini ada ekor 120.000. Bondol ataupun tidak ada ekor cukup dengan harga 110.000-an. Ini minus. Ya, sayapnya agak sempleng. Oh, sayapnya agak turun sebelah. Oke, yang berminat nih. Harga berapa Master Kipli? Kasih 80 lah. 80.000 ya kan kawan untuk SRDC Bali. Kategori bahan, mulus ada ekornya, namun untuk posisi sayap agak turun sebelah ya, yang sebelah kanan. Pentet. Ada satu. Ada satu, dapat tukar tambah. Oh, dapat tukar tambah untuk pentetnya. Berarti ini rawatan para kecomannya Mas Kipli ya. Ini mau dijual dengan harga berapa Mas Kipli? 85 aja. Untuk harga pentet Jawa Timur Mas Kipli? 85.000-an. Ke Podang Jawa juga stoknya masih lumayan. Ada pilihannya 3 ekor untuk jenis kepodang yang dari Jawa kategori bahan. Ini lagi proses menuju makan pur tuh. Pisangnya dicampur ke pur biar cepat makan purnya. Kepodang dari Jawa harga berapa Mas Kipli? 17, 170.000 per ekor, bebas pilih. Bebas pilih yang mana saja untuk harganya sama. Mana SKP-nya? Oh, ini tinggal 2 ekor. SKP sikatan kerongkongan putih ya. Pilihannya tinggal 2 ekor. SKP. Mulus bondol pilihannya, yang satu mulus, yang satu bondol. Jenis burung pemakan serangga ini yang belum makan per total. Harga berapa Mas Kipli? Lumayan ini soalnya. Iya, soalnya mau dijual dengan harga berapa tuh kan bingung kali. Ya bingung, pertama kali ini soal itu. Oh, jadi dari bonnya kan mungkin harus ada lebihannya, mungkin dari bonnya berapa ya, mau dijual berapa? 200 tapi masih nego lah. Oh, jadi SKP mau mulus bondol harga sama? Ya, tapi masih bisa nego. Masih bisa nego ya. Tuh, untuk harganya kan kawan, mau yang mulus ataupun yang bondol harga sama 200.000. Tapi untuk harga ini masih bisa nego ya, karena ini burung baru ada kembali di Pasar Bung Pramuka setelah lama hilang. Karena ini burung termasuk burung musiman. Kaul? Mana Kaul? Ada pilihan Kaul hari ini? Ada dua pilihan. Hah? Oh, Kowul, Kolibri Wulung. Jadi metalik 1, trotol 1. Coba yang metaliknya turunin Mas Kipli. Kolibri Wulung ya kan kawan, hari ini ada dua pilihan di kiosnya Bajang ini. Oh iya, ini udah metalik banget, udah pilihan jantan. Tapi bahan Mas Kipli ya? Iya, bahan. Pengiriman mana nih Mas Kipli? Yang dari Sumatera? Iya, Sumatera. Yang dari Sumatera berarti barengan tadi datangnya nih. Iya, dari Sumatera. Seperti ini untuk pilihan jantannya nih, yang sudah metalik, yang satu trotolan. Kowul harga berapa? Sama ini sama SKP lah. Jadi untuk harga sama aja ya. Iya. Mau yang trotol metalik sama.
Oke, jadi harga per ekor 200.000. Masih bisa nego ya kan untuk harga burung kolibri wulung ini. Aman, sehat, burungnya mulus. Tinggal lanjut rawat-rawat saja. Kalau untuk kolibri wulung dari jenis burung pemakan apa sih Mas Kipri? Makanan serangga ya, makanan. Jadi makanan serangga ya, bukan pemakan penghisap susu ya. Kalau susu dia masih mau enggak ya? Kayaknya dia mah enggak sih. Kayaknya lebih ke kroto ya, ataupun serangga ya. Oke, lanjut lagi zebra pin. Hari ini juga tinggal beberapa ekor saja pilihan zebra pin ya. Kebanyakan untuk pilihannya pilihan jantan. Tapi ada juga tuh betinanya. Zebra pin lokal sepasang berapa Mas Kipri? 10. Jadi per ekornya? Per ekornya 40. 40. Kalau per ekor 40.000, kalau kalian beli sepasang cukup dengan harga 70 ribuan. Lanjut. Jenis burung foxai. Bentar aja kenarinya. Foxai Mandarin ya. Foxai Mandarin ini bondol. Bahan Mas Kipri ya? Ya, bahan. Ada yang mulus. Hari ini juga kalau untuk foxai Mandarin mah banyak pilihan. Foxai Mandarin, Mandarin, Mandarin. Tuh, Mandarin ya, pokoknya mah aman lah untuk foxai Mandarin. Mas Kipri ini kan pilihan ada mulus ada bondol. Ini stok lama apa stok baru nih? Oh, ini stok baru datang semua. Untuk harga per ekor berapa Mas Kipri? Jadi mulus bondol sama? Sama. Mulus bondol harga sama cukup di angka 100 ribuan. Minusan juga ada. Yang minusan mana Mas? Nih, ada dua. Ada dua ekor. Minusnya? PC1. Oh, matanya PC sebelah ya? Ya, ada dua. Ada dua pilihan. Ini juga sama pilihannya, matanya juga tuh kelilipan berlamat. Untuk harga berapa ini Mas Kipri kalau ada yang mau nih? Paling 65. 65.000 ya? Yang mulus yang bodol 65.000. Oh, jadi ini yang mulusnya 65.000 kalau kalian minat. Dan ini untuk yang bondol. Oh, ini mah ini yang mulus 65.000. Ini yang bondol ya kan cukup di angka 60 ribuan. Burung itu habis berarti ya? Jalak kebo masih ada Mas Kipri? Jalak kebo. Wah, pintunya nggak kebuka, nggak ditutupin. Jalak kebo yang masih diomyok, stoknya juga masih banyak lumayan pilihannya. Ini campur matanya ada mata merah, ada juga mata putihnya. Tuh, stok sebelah situ juga masih ada. Ada yang sudah dewasa, ada juga yang masih muda-muda. Jalak kebo harga per ekor 50 ribuan ya, bebas pilih Mas Kipri. Bebas pilih. Cucukan pengiriman mana ini? Jadi untuk yang mulus 35.000. Yang bondol cukup di angka 30 ribuan. Untuk yang burung cucukannya kategori bahan. Ke pilihan burung kenari, hari ini juga stok burung kenari seri loper warna gelap. Stok masih aman, masih tersedia pilihan. Hari ini datang gak yang baru nih? Oh, jadi tadi yang datangnya hanya gacoran seri AF dan juga untuk F1 bahan ya. Berarti ini stok yang udah galaman untuk kenari seri lopernya. Warna gelap harga berapa? 65. Untuk harga per ekor cukup di angka 65.000. Warna gelap seperti ini. Warna cerah juga masih tersedia pilihannya. Seri loper umur kurang lebih 2-3 bulanan. Posisinya ini campur, pasti pilihannya ada jantan ada betina. Warna gelap Mas Kipri. Harganya berapa? 90 ribuan. Jantan betina sama ya? Jantan betina sama harganya. Kalau yang di sebelah sini seperti warna merlok-merlok apa ini Mas Kipri? Merlok sama putih ya di sini. Bahan juga? Bahan juga. Campur ya? Campur. Ada jantan ada betina warna putih dan merlok, harga berapa? Tepek lah. 100.000 aja. Biasanya kan 11 Mas Kipri. Ngabisin aja ya. Biar cepat habis aja kan, untuk harga cukup di angka 100.000.
Nah, tadi kata Mas Kipli bongkaran kenari seri AF. Berarti ini AF yang sebelah sini. Kategori bahannya numpang mantau ya, Pak. Ini yang baru, Mas Kipli. Ada dua kandang untuk stok terbarunya dari pilihan seri AF. Umur kurang lebih ada 2-3 bulanan dan juga tidak menutup kemungkinan betina siapan juga hadir di sini. Warna juga bervariasi untuk pilihan warnanya ya. Kalau warna gelap mah jangan ditanya, pasti banyak untuk warna gelap mah. Tuh, yang jarang mah warna putih, warna panda pasti jarang tersedia. Tapi ini ada 2-3 pilihan untuk warna putihnya. Berapa banyak ini? Berapa duit? 150-an, Pak. AF, stok terbaru. Bebas pilih juga, mau jantan mau betina harganya sama. 150 ribuan. Dan untuk stok lama nih, stok lama juga bisa kalian perhatikan. Untuk kalau stok lama seperti ini, burungnya kurang bergairah, Mas Kipli ya, karena kebanyakan udah ditangkap masuk lagi, tangkap masuk lagi. Jadi kondisinya seperti ini, kurang fit, Mas Kipli ya. Jadi karena kurang jemur mungkin ya. Karena kurang jemur juga, kalau dijemur lagi mah dia mandi pasti burung segar kembali. Stok lama seri AF harga berapa? 130 ribu ya, kan tuh harga per ekornya nih, bebas pilih warna juga. Lanjut F1. Ini dua-duanya stok baru? Ya. F1 bahan dengan stok terbarunya. Warna juga campur. Aku dengan gondrong lagi. Digadein rambut sayanya. Ada warna putih, warna gelap, warna star blue, Isabel. Hadir pilihannya, kalian juga tinggal pilih-pilih saja karena ini burungnya masih campur. Jantan betina pasti tersedia, tinggal dilihat saja pennya, tangkap ya. Biasanya kalau untuk jantan pennya naik ke atas untuk arah ujung pembuangan kotorannya, kalau betina ujung arah pembuangan kotorannya itu menghadap ke ekor ataupun tidak naik ke atas. F1 stok terbaru, Mas Kipli. 225 ribu, bebas pilih warna. Bebas pilih warna, mantap banget nih untuk warna-warnanya. Kalau kelihatan stok terbaru masih seger-seger, enak milihnya, enak dipandangnya. Yang atas stok lama juga masih tersedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 ekoran kurang lebihnya. Stok lama untuk harga 200 ribuan. Ini juga pilihannya campur. Mana F1 betina siapan? Oh ini. Nah ini betina siapan dari seri F1 nya. Selain pilihan betina anak, jantan anak, bahan betina siapan juga di kiosnya Bajang ini tersedia pilihan seperti ini. 1, 2, 3, 7 ekor. Betina siapan harga berapa? 200 ribuan untuk harga per ekornya. Nah, Mas Kipli, tadi katanya untuk harga SKP mau diralat. Jadi untuk harga berapa untuk SKP-nya? Harga yang murus 16, yang modal 15. Oh, jadi untuk harga pasnya itu ya. Kalau tadi 200 ribu, harga masih bisa nego. Tapi untuk harga pasnya mulus 16, 160 ribu. Bondol 150 ribu. Oke, itu untuk kowulnya. Kowul berapa kowul? Kowul cukup 17. Jadi untuk kowul pilihan jantan harganya 170 ribu. Oke, itu untuk klarifikasi harga kowul dan juga untuk harga SKP. Oke, lanjut lagi, Mas Kipli. Nah, ini juga sama pilihan betina kenari seri F1 yang udah siapannya, jadi aman juga pilihan burungnya. Lanjut ke jenis burung gacoran dari seri kenari loper, Mas Kipli, ini ya. Tuh, loper gacoran hari ini tersedia pilihan burungnya. Ini kategori yang sudah dipisah-pisah kandang, yang digantung-gantung ada juga bagian dalamnya.
untuk seri loper gacorannya. Pilihan warna benar-benar bervariasi untuk pilihan warnanya. Warna bon, warna gelap, ataupun Romeo-nya. Wah, ini agak gede nih posturnya nih. Terus sama ini juga warna gelapnya. Silakan tinggal pantau saja merapat kemari untuk pilih-pilih burungnya. Tak lupa dengerin bunyinya kan kawan. Perhatikan irama lagu, durasi dan juga untuk cengkoknya. Postur juga kalian tidak lupa untuk perhatikan. Ini agak kecil warna star blue-nya. Warna cerah, tuh warna cerah masih banyak pilihan. Canary Sailoper yang sudah gacoran, yang tersedia di kiosnya Bajang ini. Harga Canary gacoran berapa Mas Hakim? Canary gacoran tadi baru turun Mas, cerah-cerah kuning. Terus seperti ini masuknya Merlok apa gimana Mas Hakim nih? Nah, itu maksudnya Merlok. Masuk Merlok. Oke, jadi untuk yang seperti itu masuknya warna Merlok harga berapa? Merlok dijual harga 300. 300.000. Warna putih sama 300. Jadi warna putih juga sama 300.000. Nah, kalau untuk yang warna kuning-kuning seperti ini Mas Hakim nih, kuning bon, untuk harga kena harga berapa? Warna kuning biasa kuning bon 280. 280.000. Kalau untuk warna-warna gelap seperti ini nih, itu oke, dengan harga cukup di angka 250.000. Warna star blue hari ini ada apa enggak pilihannya? Star blue ada Mas. Oh ada ya, itu tuh di atas ya kan warna star blue. Untuk warna star blue harga berapa nih? Star blue masuknya cerah. Oh masuk warna cerah 280.000. Oh iya, tadi kan saya mantau ya warna star blue ini, kata saya yang badannya agak kecil, yang ini badannya agak gede untuk star blue-nya. Panda hari ini ada? Oh, no warna panda? Oh, Wispayu. Wispayu. Oke, untuk warna pandanya sudah laku. Berarti itu untuk harga burung kenari yang tersedia di sini. Kita lanjut ke jenis burung perkutut. Perkutut ring altis yang bangkoknya. Di kandang ini terakhir teh 250.000 sampai dengan 350.000-an ya kan kawan. Kalau untuk yang sudah dipisah-pisah modelkan di atas dan juga yang di luar, untuk harga cukup di angka 500.000 saja. Terus yang di sebelah sini yang bangkok super-supernya, untuk harga aduh tinggal beberapa ekor pilihan, 1 2 3 4 5 ekor, cukup di angka 150.000-an. Kalung tepung lokal juga masih tersedia seperti ini. Kalung tepung lokalnya tinggal satu ekor. Dengan harga cukup di angka 150.000-an. Terus silver yang sudah manggung masih ada dua ekor. Udah rajin manggung Mas Gepi ya. Harga silver manggungnya 250.000. Bangkok perdana masih ada? Oh ini bangkok perdananya sebelah sini. Di kandang ini tinggal 5 ekor pilihan burung berkutut bangkok perdananya. Bangkok perdana harga 50.000 per ekor. Yang ini Mas Kipli di atasnya cemani jang, silver dan cemani muda apa dewasa nih? Yang muda. Untuk harga yang mudanya 70.000-an. Yang silver cemani dewasa ini, cemani dewasa, wah ini udah lama banget saya update cemani dewasa, pasti jumlahnya ada 3 ekor, nggak berkurang, nggak bertambah. Cemani dewasa harga berapa Mas Kipli? 125.000. Kalau untuk warna silver di atas, udah dewasa apa rumah muda nih? Yang udah dewasa silver dewasa harga berapa? Jadi sama ya, 125.000-an. Nah ini jambul lokal. Ada berapa ekor lagi Mas Kipli? Tinggal 5 ekor jambul lokalnya harga berapa? 150.000-an per ekor.
Bangkok Perdana, oh jadi masih ada. Terus lokal ya, perkutut lokal juga masih tersedia pilihan meskipun tidak terlalu banyak. Ngabisin stok berapa Mas Kipli ini? 15 juga. Jadi untuk harga perkutut lokalnya kan kawan, 15.000 kalian sudah dapat 2 ekor. Ini sama Mas Kipli? Pokoknya mas sama ya, perkutut lokal. Harga sekarang cukup di angka 15.000 aja. Ngabisin stok ya kan kawan. Puter. Tekukur black spot ya kan kawan, ataupun bloroknya. Stoknya juga masih banyak untuk hari ini. Harga berapa Mas Pipi? 2,5. Dengan harga per ekor cukup di angka 250.000-an. Tekukur black spot. Pantauan selanjutnya untuk jenis burung puter pelung yang masih diomyok-omyok. Pilihan ada 5-8 ekoran untuk puter pelungnya. Harga sekarang Mas Kipli? 75. Untuk harga sekarang cukup di angka 75.000-an. Tadi katanya ada kemari yang harga di bawah normal Mas Kipli. Yang mana Mas Kipli itu pilihannya? Seri apa ini? Seri AF. Seri AF. AF warna star blue ya? Star blue cerah ya kan kawan tuh. Kenapa ini Mas Kipli agak kurus? Kurus kan dia? Ya, kurus. Agak kurus. Mau, kalau ada yang mau ini Mas Kipli ya? Ya. Mau dibanderol dengan harga berapa? Kasih 85 aja. Oke, dengan harga 85.000 ya kan kawan, warna star blue. Ini kondisi burungnya agak kurus saja seri AF. Kalau ini normal? Normal. Kalau ini mah normal, seri apa ini yang dipisah? F1. Oh, seri F1. Terus tambah, dia sayapnya semper. Oh, jadi sayapnya semper. Katanya sih udah ngelirik. Katanya ya. Mau dijual miring apa enggak nih semper begini? Ya, 18 kan. Seri F1 kan kawan kategori bahan dengan kondisi sayap seperti ini sebelah 180.000-an. Oke, itulah dia ya informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan sore kali ini di kiosnya Bajang. Silakan untuk kalian para kicomania yang lagi nyari burung tersebut, mumpung hari besok hari Selasa masih libur, masih tanggal merah cuti bersamanya, jadi kalian yang ingin pantau-pantau burung ataupun pilih-pilih burung yang sudah saya update tadi, silakan kalian langsung merapat saja ke Pasar Bung Pramuka Matraman Jakarta Timur, tepatnya ke kios Bajang ini yang berada di lantai dasar gedung lama dekat toilet umum dan juga tentu parkiran mobilnya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat untuk saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk kalian yang selalu mendukung channel saya, mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan. Yuk kita kris aja untuk perjumpaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.